Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono memimpin rapat koordinasi membahas 5 destinasi prioritas di Jakarta. Rapat dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir bersama Wakil Menteri Kartika Wirjoatmojo, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama bersama Wakil Menteri Angela Tanusudipyo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Ini hanya untuk sharing informasi, kami melaporkan pada beliau-beliau yang baru menjabat Menteri BUMN, Menteri Pariwisata dan Investasi, khususnya untuk program prioritas destinasi wisata yang menjadi pesan khusus dari Bapak Presiden pada saat pelantikan kami. Ya. Ada 5 destinasi wisata, dari Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang di Sulawesi Utara. Apa yang kami lakukan, saya tadi mempresentasikan program 2019 yang sudah dikerjakan dan 2020. Pak Menteri Perhubungan juga mempresentasikan konektivitas dan rencana-rencana tidak destinasi itu. Harapannya Bapak yang BUMN, Investasi dan Pariwisata bisa dengan cepat menangkap apa program di 5 destinasi itu. Dengan demikian, beliau-beliau bisa menyusun program, karena kalau infrastruktur di 5 destinasi itu terbangun, tapi event-eventnya tidak direncanakan, logistiknya nggak direncanakan, nanti juga apa yang disampaikan ke pemasarannya, investasinya, lodgingnya, hotelnya tidak siap, nanti Bapak Presiden harapannya kan tidak hanya send saja, jadi harus delivered.